Assalamualaikum Bunda, kembali lagi di Resep Mbak Yanti, channel yang menyajikan aneka resep masakan rumahan. Kali ini saya mau masak orak-arik telur sayur, ikutin terus ya. Bahan-bahannya adalah 1 on buncis yang udah saya potong, 2 buah wortel yang udah saya potong, 1 on kubis yang udah saya potong, 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah bungkus penyedap rasa, 1/4 sendok makan garam, 3 butir telur ayam, 200 ml susu UHT. Pertama-tama kita masukkan susu UHT ke dalam telur, lalu kita kocok. Seperti ini ya Bun. Lalu kita potong-potong bawang merah, bawang putih, berikutnya kita panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih, kita orak-arik ya Bunda, dan kita masak sampai layu. Setelah layu kita masukkan wortel, buncis, kubis kita masukkan, lalu kita aduk. Kita masukkan penyedap rasa, garam kita masukkan, lalu kita aduk ya Bunda sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan telur, kita aduk dan kita masak sampai matang ya Bunda. Kalau udah matang seperti ini, jangan lupa koreksi rasa ya Bunda. Lalu kita tuangkan ke dalam mangkok. Siap kita sajikan. Orak-arik telur sayur sudah jadi. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya, untuk mendapatkan resep masakan rumahan lainnya. Wassalamualaikum.